suara anggota DPRD Kota Cimahi dilantik menjadi Ketua DPC Banteng Muda Indonesia di Pendopo DPRD Kota Cimahi pada Minggu 24 Desember 2017. Usai pelantikan, Agung menuturkan dilantiknya kepengurusan BMI Cimahi merupakan titik awal perjuangan membesarkan partai. Pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan pembentukan PAC dan ranting BMI Sekota Cimahi. Agenda terdekat, BMI akan membantu dalam pemenangan Pilgub Jabar dan memenangkan Pemilu 2019. Dan juga kehadiran dari DPD, DPP maupun fraksi, kemudian dari DPC PD Perjuangan Kota Cimahi. Langkah awal yang kita akan lakukan pertama konsolidasi tentunya untuk membentuk PAC-nya dan rantingnya. Kemudian setelah itu kita siap menyongsong agenda untuk membantu kegiatan partai yaitu memenangkan Pilgub. Yang paling terdekat itu, kemudian kedepannya ya untuk pemenangan di Pilpres dan Pileg 2019. Ketua Banteng Muda Indonesia Provinsi Jawa Barat Ine Purwa Dewi Sundari mengatakan sebagai organisasi sayap partai Banteng Muda Indonesia Kota Cimahi diminta mampu mengembangkan dan melakukan inovasi dalam membesarkan partai.